Gak terasa ya kita sudah lulus SD. Kok kalian malah galau sih? Seharusnya kita bangga dong sudah lulus. Iya sih, kita udah lulus. Tapi kan setelah ini kita akan berpisah. Dan pastinya jalan yang kita pilih berbeda. Dan mungkin kita gak akan satu kelas lagi. Maksudnya Ril, aku kan connect nih. Emang kalian mau satu kelas lagi sama aku? Aku disuruh orang tua aku untuk masuk pesantren loh. Dan pastinya aku tidak akan menolak jika itu buat orang tua aku bangga. Dan aku yakin dengan pilihan orang tua aku ini. Kalau kamu Burhan, mau nyambung kemana? Sepertinya aku akan masuk sekolah negeri favorit kawan. Dan itu adalah sekolah impianku. Kalau kamu Taufik? Kalau aku kayaknya gak ingin nyambung deh. Kenapa Fik gak nyambung sekolah? Yang aku lihat orang tuamu bos batu bara. Iya nih Fik, sayang banget kalau kamu gak nyambung sekolah. Padahal pendidikan itu penting banget loh. Dan selagi orang tua kamu masih sanggup untuk membiayai kamu. Aku sudah malas belajar kawan. Kalau sekolah lagi, banyak PR, banyak pelajaran. Padahal orang tuaku juga menyuruhku untuk sekolah di luar negeri. Tapi kalian tahu kan kalau aku orangnya keras kepala. Coba pikir baik-baik dulu Pik. Tapi ya kalau itu sudah jadi pilihanmu, ya mau gimana lagi? Iya Pik, ini kan masalahmu untuk masa depan kamu. Dan semua yang dikatakan Burhan itu benar. Iya Sob, yang terpenting di antara kita bertiga harus ingat ya sama teman. Karena Yusril adalah tokoh utama dalam drama ini, jadi yang kita ceritakan di drama Arena 530 ini ya tentang Yusril yang masuk pesantren dan ditemani oleh sang ayah. Gimana ya cerita selanjutnya? Langsung aja kita lihat di TKP. Ongkosnya berapa Mas? Rp29.999. Kok mahal sekali Mas? Padahal kan ini sepeda, gak pakai bensin. Iya sih Om, gak pakai bensin. Sebenarnya sih biasanya cuma 10.000 satu orangnya. Tapi karena sampai ke Istanbul, jadi itu saya anggapkan untuk diajit kaki saya yang sudah mulai bengkak. Udah pasti, bayar aja. Kan wajar perjalanannya jauh. Lagian kasihan juga Paman. Ya udah nih, saya kasih 100.000. Sisanya ambil saja, anggap saya dekat. Sisanya cuma 1 rupiah aja masih diperhitungkan. Ya udah, mau enggak? Ya. Terima kasih. Nah, itu sudah sampai nak di tempat pendaftarannya. Allahu Akbar Maha Besar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Subhanallah, bagus sekali suaranya Ustaz. Ah, lagi nyanyi-nyanyi biasa aja Pak. Hitung-hitung, tapi jaga pendaftaran. Tapi Ustaz, apa yang dikatakan Tafsir itu benar, suara Ustaz memang bagus. Ngomong-ngomong, ada yang bisa saya bantu Pak? Oh iya, sampai lupa Ustaz, saya ingin mendaftarkan anak saya ke pondok ini. Oh bisa Pak, silahkan duduk dari isi formulirnya dulu. Setelah itu, langsung mengikuti tes yang ada ya Pak. Dan apabila anak Bapak dinyatakan lulus, Bapak tinggal mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pondok ini. Oh iya, makasih Ustaz atas petunjuknya. Kalau gitu saya langsung isi formulirnya saja dan saya isi di sini supaya istrinya bisa langsung dites. Ini Ustaz, sudah. Oh,
jadi bukan ustaz. Alhamdulillah sudah pernah kak. Alhamdulillah. Kalau begitu adek silahkan buka surah Ar-Rahman. Subhanallah, suara indah seperti suara yang pernah saya dengar di kecil kaset. Dan akhirnya Isro pun telah mendaftarkan dirinya ke tempat tersebut sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Minggu pun berlalu. Papan pengumuman yang dijanjikan oleh Ustaz Arif tentang pengumuman belum bisa masuk ke Darul Hijrah sudah terpasang di papan pengumuman. Akhirnya ayah Isro pergi ke Darul Hijrah untuk melihat pengumuman tersebut. Woi, dapatlah daharannya. Belum lagi nah. Apa kamu minat dari Widya ini banyak benar? Nang terima aja 600 saja. Nang dicari ngarani Yusrilnya pulang. Terusakan dia dilangai baca naskahnya. Mengopingin sapa tae. Ayo aja, padangin lah. Rasa yang lebih goreng itu gak ada dulu. Apalagi ada sadis. Bukan dari kolam-kolam yang kocok loh. Tapi gokil enaknya. Dia harus mengatai gue. Ini lebih goreng dulu. Lu bilang, betul-betul dengarannya. Iya kan? Nah, berarti harus ditarikkan dulu dan menyerius. Berarti abangnya disuruh menempati prosedur yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena sebelum berletakkan sudah terjadi, jadi mulai detik ini juga Yusril resmi jadi santri di pondok yang didaftarkan banyak dari Hijrah. Nah, ambil keceplosan ke bahasa Banjar gara-gara baru itu dari Pang. Maaf nontonlah, Eja, bahannya kita boleh ke bahasa Indonesia. Semuanya sudah selesai nak. Popski pulang dulu ya. Nanti aja Popski, minat aja di sini. Gak bisa nak, kan di sini pondok asrama. Karena pondok ini mendidik anak supaya mandiri, jadi Popski harus pulang. Kalau perlu, kamu bisa nelfon Popski nanti di warga. Lagi ya, siapa nanti yang beri makan kambing dan kerja untuk membiayai kamu? Kamu harus ngeliat Popski di rumah. Dan kamu harus mengamalkan semua ilmu yang diberikan di pondok ini. Untuk masa depan Yusril nanti bisa membahagiakan Popski dan menjadi orang yang sukses. Amin. Iya Popski, semua pesan Popski akan Yusril lakukan. Sesungguhnya kasih sayangku tiada batas, namun secepatnya engkau harus lepas. Selagi ada prakiri dan kebaikan. Jadi kotor dan sedih terlihat suasana, tapi harus ingat profesi diri dalam. Kembali ke cerita. Dan setelah ayah Yusril pulang, karena ini pengalaman Yusril sekolah asrama, tentunya Yusril merasa sedih karena belum terbiasa sekolah jauh dari kedua orang tua. Untuk menenangkan hati setelah kepulangan bapaknya, berikut kisahnya. Diri, akhirnya Yusril mencoba beradaptasi dengan
mencari teman seperjuangan atau sesama sendiri. Nama kamu siapa? Aku bisa bilang kayak pencipta ini. Ya elah, itu sih Nadri Leham, bukan Yusri Leham. Ngomong-ngomong, ayah kamu mana? Kok gak kelihatan? Aku sudah keluar. Iya nih, papa aku sudah pulang. Makanya aku keliling pondok untuk lihat dia. Sekalian sih, untuk cari teman. Berarti kita sama dong. Terus, apa pesan orang tua tadi sebelum pulang? Ayahku selalu memang sih, biasanya yang namanya santri baru, apalagi baru berpisah sama orang tua, pasti nangis. Jangan ya, menonton. Udah gini-nya, jangan ketawa-ketawa ya. Emang dulu gak pernah nangis apa pas lagi jadi santri baru. Sudah deh, daripada ngomongin gak jelas, mendingan kita jalan-jalan ke Gorno. Hahaha, ayo deh yuk. Kita lanjutin jalan-jalannya. Setelah Yusril dan Rudy berkeliling mencari si pondok, mereka terasa waktu sehari berpisah dengan kedua orang tua di pondok pesantren baru hijrah telah terlewat. Alhamdulillah. Keras lagi nonton. Alhamdulillah. Kemudian kisah dilanjutkan dari setelah sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Ansor. Biasanya akan ada kemudian kosakata oleh orang gabe. Selanjutnya kita sambung lagi di TKP. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi setelah apa yang diberikan, tolong diikuti, dihafalkan dan diingat. Dan kosakata yang sudah diberi dilarang untuk menggunakannya dalam bahasa Indonesia. Dan itu adalah kunci utama jika kalian ingin menjadi orang yang pandai dalam berbahasa Arab dan Inggris seperti yang telah diterapkan di Darul Hijrah. Apa kalian paham? Ya, kita mulai. Setelah apa yang disebutkan Nabil, diulang dengan suara yang latar. Soh Nur Play. Soh Nur Play. Soh Nur Play. Kubur Blaze. Kubur Blaze. Kubur Blaze. Nil Akotun Skur. Nil Akotun Skur. Nih, kamu yang paling imut. Nama kamu siapa? Namaku Amin Sunario. Yang ini apa? Nil Akotun Skur. Kosakatanya dipakai. Contohnya ini. Ini gak boleh kalian bilang miring. Akan tetapi di dalam hijrah ini namanya sombong atau flat. Dan ingat, orang yang pandai berbahasa adalah orang yang memulainya dengan banyaknya kosakata. Sekian dari Nabil. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.